Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Pengajian Tinggi Teknikal dan Vocational Sains dan Inovasi Datuk Nor Effendi Ahmad menjangkakan penubuhan Universiti Melaka UNIMEL sebagai gerbang pendidikan baharu akan mula beroperasi selewatnya Januari 2021. Ujarnya, pihak kerajaan negeri bersama Kolej Universiti Islam Melaka KUIM sedang mempersiapkan beberapa kelengkapan bagi memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Progres kita setakat ini kerana kita ada lebih kurang 14 ataupun 15 kriteria yang perlu lulus di Jabatan Pengajian Tinggi. Jadi sekarang ni kita sudah hanya tinggal dalam 4-5 orang kata kriteria lagi yang kita tak capai. Jadi sekarang ni pihak kami, terutamanya di pihak KUIM, kita sedang orang kata nak menyiapkan segala kehendak Kementerian Pengajian Tinggi tu. Jadi doa-doakan insya-Allah kita punya sasaran kita tetap orang kata menjelang selambat-lambatnya pun awal Januari 2021 kita nak buat pengumuman UNIMEL ni terlaksana. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasa Mudi Kenang Guru Jabatan Agama Islam Melaka JAIM di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC. Ujarnya, universiti tersebut juga akan menyediakan pelbagai program pendidikan baharu yang relevan dengan kehendak pasaran semasa. Terdahulu, beliau mencadangkan penubuhan UNIMEL tak kala berucap pada seminar Melaka Rumahku Maju Jaya 25 Ogos lalu.